kabar duka dari pemain PSM Makassar, Mantasia, Ibunda Ananda Raihan meninggal dunia Senin 16 Oktober 2023. Karangan bunga ucapan duka juga telah terpasang di sekitar rumah Ananda Raihan. Di antaranya ada dari CEO PSM Makassar, Sadikin Aksa. Selain Sadikin Aksa, karangan bunga juga dari pemain PSM Makassar. Sekedar diketahui, Ananda Raihan masih latihan bersama PSM Makassar Senin sore. Bahkan ia salah satu pemain terakhir pulang dari Stadion Kalegoa. Ia pulang bersama Yance Sayuri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.